Manajemen Persija Jakarta kembali meresmikan satu rekrutan barunya. Kali ini pemain berkebangsaan Republik Ceko, Michael Krmenčík, resmi diperkenalkan oleh Persija Jakarta. Michael Krmenčík secara resmi sudah menjadi bagian Macan Kemayoran. Pemain berusia 29 tahun itu beberapa waktu lalu memang dikaitkan dengan Persija Jakarta. Dan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022, Michael Krmenčík resmi menjadi bagian Persija untuk Liga 1 musim ini. Video peresmian Michael Krmenčík pun telah diunggah di akun resmi Persija Jakarta. Kabarnya sang pemain akan terbang ke Indonesia esok hari. Tentunya Jakmania senang dengan perekrutan pemain-pemain oleh manajemen Persija. Striker 43 miliar ini, tentunya bukan pemain sembarangan. Sama seperti Ondrej Kudela, dia pun sangat berpengalaman bermain di kompetisi Eropa. Nampaknya Michael Krmenčík merupakan pemain yang diinginkan oleh pelatih Persija saat ini. Memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni, tentunya membuat coach Thomas Doll sangat menginginkan dirinya menjadi striker Persija di Liga 1 nanti. Persija Jakarta sudah mendatangkan dua pemain berasal dari Republik Ceko. Nampaknya coach Thomas Doll menginginkan para pemain Persija merupakan pemain-pemain top yang berkompetisi di level Eropa. Pemain berkepala plontos ini, kabarnya menolak dua klub Eropa lainnya, dan lebih memilih Persija Jakarta. Nampaknya manajemen Persija Jakarta menawarkan gaji fantastis, sehingga sang pemain pun mau bergabung ke skuad Macan Kemayoran untuk musim ini. Dengan harga selangit, tentunya Jakmania berharap, sang pemain mampu menjadi pengganti Marco Simic di lini serang Macan Kemayoran. Pengalamannya bermain di Eropa, tentunya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para pemain Persija yang lainnya.